Masanya telah tiba untuk sama-sama kita saksikan pasukan mana yang bakal menjadi juara sulung untuk Women's FA Cup 2024 di antara pasukan UiTM Lioness FC menentang MBPJ FC. Kini menyaksikan kedua-dua pasukan dan kita saksikan sekarang pertaruhan yang ditaruhkan oleh pemain pasukan MBPJ FC. Taruhan Ismail Firdaus dengan formasi 4-3-3. Untuk pasukan UiTM Lioness pula, formasi 4-4-2 yang dipertaruhkan oleh Amir Sharifuddin. Dan inilah dia sepak mula memperlihatkan UiTM Lioness dari sebelah kanan ke sebelah kiri skrin anda. Dari pertahanan MBPJ. Sini Zaira dikeluarkan oleh Nora Amira. Kasih Kamila dengan satu percubaan. Oh, satu percubaan yang hampir menggegar gawang MBPJ FC. Ini dia situasi bagaimana peluang untuk Kasih Kamila melakukan percubaan. Biarpun ruang yang sempit, terus ke hadapan melepaskan Ayuna Anjani. Melepasi satu pemain pertahanan. Satu percubaan terus. Gol! Ayuna Anjani. Satu gol yang cukup-cukup menarik. Hanya memerlukan tiga sentuhan sahaja yang bermula daripada Putri Arisa Balkis. Aiman, apa yang anda boleh katakan melalui gol ini, Aiman? Terkejut saya seketika melihatkan bagaimana jaringan ini dihasilkan oleh Ayuna Anjani. Satu hantaran cantik dan kemudiannya beliau sempat untuk menjenguk seketika dan melakukan percubaan terus menewaskan Syazlana. Nur Amira sebentar tadi. Kini Siti Zahira cuba untuk menyambung pergerakan mereka dan melepaskan Nur Fazira. Dan kini Nur Fazira. Satu percubaan yang tersasar ataupun beliau sudah pun dikesan berada dalam kedudukan offside, Aiman, sebentar tadi. Ya, kita lihat selagi bagaimana hantaran ke tengah dilakukan oleh Ayuna Anjani. Ada masalah komunikasi saya kira antara Syazliana dan juga Amira. Dan kemudian yang kita lihat bagaimana tekanan terus diberikan untuk mendapatkan pemain ini melakukan kedudukan Nur Fazira berada dalam kedudukan offside dan sayang sebenarnya untuk UiTM United Lioness. Pasukan UiTM Lioness kini berada dalam kawasan yang berbahaya. Satu gol! Baru saja saya katakan, Aiman, Malini Nordin berjaya untuk menyamakan kedudukan dengan jaringan satu sama, jaringan yang kita tidak agak tergamam sekali lagi, Aiman, di pentas akhir ini. Dua gol yang sangat-sangat mengagumkan, Aiman. Ya, satu larian yang cukup baik dilakukan oleh Malini Nordin. Melakukan terus percubaan daripada luar kotak penalti. Dan kali ini giliran Nur Alia Natasha pula untuk dilemaskan oleh pemain nombor 17 Malini Nordin. Satu keputusan yang bijak. Satu hantaran terus ke dalam kotak penalti. Mencari rakan Putri Arisa Balkis. Satu percubaan. Satu percubaan yang telah pun memberi amaran kepada pasukan MBPJ FC di awal separuh masa kedua ini, Aiman. Ya, Putri Arisa, beliau sempat untuk melakukan turning. Dan kita ketahui punyai satu hantaran yang cukup baik. Terus dan gol! Nabila Syahira menjadi pemain yang kedua untuk menjaringkan gol yang kedua untuk MBPJ FC pada perlawanan akhir pada malam ini. Satu jaringan yang cukup-cukup cantik dilakukan oleh Nabila Syahira, terus melakukan percubaan. Satu jangkaan yang mungkin tidak dijangkakan oleh Nur Aliana Tasha untuk
menangkap bola itu biarpun ada untuk UiTM Lioness. Nur Fazir Hassani terus ke dalam kotak penalti mencari rakan dan gol. Adakah satu kekasaran yang berlaku di dalam kawasan kotak penalti? Ini satu antara yang cantik dari pemain ini. Dan kemudiannya kita lihat bagaimana situasi pelanggaran di antara pemain. Anis Aisyah kepada Intan Zainal. Cuba untuk mendapatkan Ayuna Anjani dan kini Kasih Kamila cuba untuk melakukan sesuatu. Oh! Tidak berjaya Kasih Kamila. Kredit harus diberikan kepada penjaga gawang MBPJ FC pada malam ini, Syazliana. Ya, satu hantaran lolos yang cukup baik dibiarkan buat Kasih Kamila untuk melakukan percubaan, tapi pastinya Puji Rosdiana kepada Putri Arisa Balkis terus mencari Kasih Kamila di hadapan. Kasih Kamila masih lagi berhadapan dengan Syazliana. Mampukah Kasih Kamila melakukan sesuatu? Nur Fatin Rozani menjadi wirawati untuk pasukan MBPJ FC pada malam ini. Sayang sekali untuk pasukan UiTM Lioness FC. Ini merupakan peluang keemasan untuk mereka, Aiman. Satu peluang yang diberikan, tetapi pastinya kredit harus diberikan FC ketika ini. Nur Farisha Hanim mengeluarkan bola daripada kawalan dan itulah dia. Tamat sudah Women's FA Cup 2024 di mana kita saksikan MBPJ FC berjaya menjadi juara sulung untuk Women's FA Cup 2024. 2-1 penuh masa. Jaringan yang dihasilkan oleh Malini Nordin dan juga Nabila telah pun meranapkan harapan UiTM Lioness pada malam ini.